Semoga perkawinan Yuan dan Anita menjadi tanda Allah menggunakan perkawinan mereka ini sebagai sarana yang menunjukkan bahwa Dia hadir, Dia mengasihi, dan Dia mencintai. Oleh karena itu kita berdoa supaya kedua anak saudara kita, sahabat kita ini sungguh-sungguh menampakkan kasih Allah itu di dalam perjuangan hidup berkeluarga mereka. Sorry for whatever I've caused. Before today I knew I felt lost, but now you're my lady. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan sumber kebahagiaan sejati bagi kalian berdua yang telah dipersatukan oleh Allah. Janganlah diceraikan oleh manusia. To come and pinch me now. I just can't believe what I have found standing here by me. Giving me the greatest gift you can, saying yes and now our life begins, choosing you daily. So take my hand. I'll treasure you, girl. You're all that I've needed. I'm completing my world. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stumped. I got you. Hadapan imam dan para saksi, saya Ignatius Novembris Mariona Matu menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Benedicta Anita Marcelina Kappa yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Bahwa Ignatius Novembris Mariona Matu yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku.